Kegiatan pembukaan Pekan Olahraga Desa Pordes. Cabang olahraga sepak bola tingkat desa Ciapus Kecamatan Ciomas yang sudah menjadi agenda tahunan. Kembali digelar di lapangan sepak bola Bocu Ciharang Cutak Desa Ciapus Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada hari Minggu 9 Juli 2023, kegiatan pembukaan turnamen sepak bola tingkat desa Ciapus dimulai pukul 15.00 menit waktu Indonesia Barat dalam rangka menyambut HUTRI ke-78. Turut hadir dalam pembukaan tersebut Camat Ciomas, Kepala Desa Sekdes berserta perangkat desa Ciapus, Babinsa BPDLPM. Limas Karang Taruna juga dua kesebelasan yang bertanding di hari pertama pembukaan turnamen sepak bola tingkat desa. Dan sejumlah masyarakat desa Ciapus yang antusias mengikuti pembukaan turnamen bola tersebut. Kepala Desa Ciapus Pendi Bin Asim menyampaikan, alhamdulillah hari ini pemerintah desa Ciapus mengadakan kegiatan tahunan yaitu Pekan Olahraga Desa Pordes Desa Ciapus. Dalam turnamen Pordes ini kalah menang adalah hal biasa. Satu hal yang diinginkan oleh semua aparatur desa Ciapus adalah kekompakan dan mempererat tali silaturahmi antar masyarakat desa Ciapus. Semua berharap selama kegiatan turnamen berlangsung, semua tim dapat menjaga kondusivitas dan keamanan bersama menjunjung tinggi sportivitas dan fair play, karena tujuan utama turnamen ini adalah memperkuat silaturahmi. Saya berharap kepada seluruh tim dan official untuk bisa menjunjung tinggi sportivitas, jangan sampai turnamen ini diwarnai dengan insiden-insiden keributan. Hormati pemain lawan dan hormati wasit sebagai petugas pengadil pertandingan. Sampaikan juga mana yaitu dari kesebelasan tim Reskam FC nomor 213 ini hanya nomor 27 dan bos dan juga Olas nomor 26. Silakan. Acara Pekan Olahraga Desa pembukaan pertama untuk pertandingan sepak bola tingkat desa Ciapus, dan ini adalah Pordes yang ke-7 yang disahkan oleh desa Ciapus sampai saat ini. Hari ini kebetulan yang bertanding adalah juara bertahan PS Reskam melawan Persekam RW 06 melawan RW 03, dan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Dan tadi juga di saat pembukaan oleh baik oleh Pak Camat maupun oleh kami dari Pemdes ditekankan bahwa ini adalah pekan olahraga terutama menjunjung tinggi silaturahmi antar kita, sportivitas, fair play, sehingga tidak ada keributan apapun yang terjadi di lapangan maupun di luar lapangan. Tentunya dengan adanya Pordes ini, hal pertama yang kita inginkan adalah mempererat tali silaturahim, itu yang paling utama. Dan juga mengolahragakan masyarakat. Yang terakhirnya tentunya pada saat memang nanti ini ada bibit-bibit dari mereka yang berprestasi, mereka bisa kita orbit ke tingkat lebih. Dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang melaporkan.